العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم الدلالة على الهدى وليسر بذلك قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق الواجبة علينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الملك مكية utawi iki iku surat Al-Muluk. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa man wala hawla hawla wala quwata illa billah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumi fid dharain amin. Makiyyatun iku makiyyah 30 ayatan 30 apane ayatan ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka moho luhur tanazzaha tegese moho suci sapa Allah an sifatil muhaddisin an sifatil muhtisina saking sifate pira-pira muhtas kliru an sifatil muhtasina saking sifate saking pira-pira sifate perkara kang den ciptakake yani makhluk muhtazin yani makhlukin. Gusti Allah itu maha suci dari semua sifat-sifat, sifat daripada makhluk-makhluknya. Alladzi sapa zat kang biadihi iku kelawan kekuasaane alladzi yani fi tasarrufi ing dalam tasorufe alladhi al-mulku utawi kerajaan as-sultanu utawi kerajaan wal-kudratu lan kekuasaan mahasuci zat yang di dalam kekuasaannya semua kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu di dalam kekuasaannya Gusti Allah. Wa huwa utawi Allah iku ala kulli syai'in ing atase sakabehane suwiji-wiji qadirun iku kuwasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti yang akan diceritakan ini sesuatu yang mengherankan sehingga perlu dengan kalimat tabaraka. Ini kalimat tabaraka ini semisal kalimat subhana, maha suci. Ya, kabar yang akan diceritakan adalah kabar yang mengherankan, yang dahsyat, yang tidak masuk akal. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak masuk akal, kita akan mengatakan subhanallah. Ini tabaraka ini artinya sama dengan subhana. Maha suci Allah, yaitu zat yang mana di dalam kekuasaannya semua kerajaan. Mau Amerika, mau Rusia, mau Israel, semua itu di dalam kekuasaan Gusti Allah. Biyadihi. Dan beliau Allah ini adalah maha kuasa dari segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta, alladzi rupane zat kang khalaqa nyiptake sapa alladzi al mauta ing kematian fid dunya, ing dalam dunya, wal hayatan kehidupan fil akhirah, ing dalam akhirat. Au huma utawa karone, yakni dunya lan akhirat. Fid dunya yang dalam dunya, fid dunya utawa karone, utawi karone, iku fid dunya yang dalam dunya. Jadi Gusti Allah itu zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Salah satu tafsir mengatakan yang dimaksud kematian itu kematian di dunia. Yang dimaksud kehidupan itu adalah kehidupan nanti di akhirat.
Ada lagi mufasir yang mengatakan enggak, mati hidup di dunia. Lah terus yang dimaksud mati itu apa? Fan nutfatu mongko iku, mongko utawi nutfah iku ta'arudun ta'arud laha katwi nutfah al-khayatu apa khayat. Ya, ta'arud iku nyedai laha maring nutfah al-khayatu apa khayat. Jadi yang dimaksud maut masih bentuk nutfah. Yang dimaksud hidup, ya sudah hidup ini. Baik itu nutfah maupun hidup, wahia ma bihil ikhsas, wahia utawi khayat, ikuma barangkang bihi kelawan ma al ikhsasu utawi ikhsas, utawi rasa, wal mautu utawi mautu ikut dua kebalikannya rasa. Jadi nutfah itu kan belum ada rasa, kalau sudah hayah itu sudah ada rasa. Itu yang membedakan antara maut dan hayat. Ada yang mengatakan begitu. Au adam ya utawa ora anane haya. Kaulani kurang orang kedua ucapan. Ada yang mengatakan bahwasanya hidup di dunia apa mati di dunia hidup lagi di akhirat. Ada yang mengatakan dua-duanya di dunia. Matinya itu ya nutfah, hidupnya ya hidup kita sekarang. Qaulan wal khalqu ala zani bi makna takdir wal khalqu utawi penciptaan ala zani ngatasi nomor loro bi makna takdir iku kelawan makna kuoso. Untuk apa semua itu liyab luwa supaya maringi supaya dadekake ujian sapa Allah kum ing sira kabeh liyab luwa supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh liyah tabira supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh fil hayati ing dalem urip donya ayyukum endi iku ayyukum utawi endi-endine sira kabeh ahsanu iku luwe bagus apane amalan amale atwa tegese luwe taat lillahi maring Allah wa wa ta'ala Allah iku al aziz utakang aziz fi intiqam yang dalam balese Allah miman sange wong aso kang maksiat sapa manduwe Allah al-ghafuru iku zat kang akeh ngapurane liman mare wong taba kang tobat sapa man ilaihi maring Gusti Allah. Bagi orang yang tobat Gusti Allah Maha Pengampun, bagi orang yang maksiat Gusti Allah itu Maha Aziz, enggak bisa dikalahkan. Nek kadung bales enggak akan ada yang bisa ngalahkan. Itu Allah. Lah terus tujuannya Gusti Allah nyiptake urip lan mati ini tujuannya adalah untuk liyabluwakum, untuk menguji. Untuk ujian, kita ini di sini ujian. Diberi sehat ya ujian, diberi sakit ya ujian. Diberi senang ya ujian, diberi susah ya ujian. Diberi kaya ya ujian, diberi miskin ya ujian. Diberi sukses ya ujian, diberi gagal ya ujian. Cuman biasanya lebih berhasil ketika susah daripada senang. Kalau susah nyebute Gusti Allah. Kalau senang jarang, jarang nyebut Gusti Allah. Kalau miskin tahajud, kalau sudah kaya sudah tidak tahajud lagi. Hah? Jadi kadang-kadang itu, kadang-kadang, tidak selalu. Kadang-kadang lebih sukses, apa namanya, susah. Lah terus untuk apa semua ujian itu? Untuk membuktikan kepada Allah siapa di antara kita, siapa di antara manusia yang paling apa taat. Allazi khalaqa allazi zat kang khalaqa nyiptake sapa allazi asab'a samawati ing pitu pira-pira langit tibakon hale tumpuk-tumpukan ba'dua utawi sebagiane samawat iku fauqa ba'din ing dalem dhuwure sebagian min ghairi mumasatin saking tanpa mumasa tanpa gepok
Jadi langit dan langit itu bertingkat-tingkat, dibuat 7 lapis. Sampai harus bersentuhan. Langit satu dengan yang lain itu tidak ada persentuhan. Mataro orang ningali sapa sira fi khalqir rahman ing dalam kedadeane Gusti, kedadeane Ar-Rahman, yakni ndadekake Gusti Allah. Lahuna maring sab'a samawat wala li ghairin lan ora saliyane sab'a samawat min tafawutin tabayunin saking tafawut saking tabayun ya wa adamu tanasubin lan ora anane tanasub. Tidak ada kita melihat adanya tafawut perbedaan ya, ada mutanasub dan juga ada, tidak adanya tanasub persamaan. Ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara mongko balikna sapa sira al basara ing peningal ait tegese nyiapna sapa sira hu ing peningal ilas sama maring langit. Hal taro ono to ningali sapa sira fiha ing dalam langit min futurin saking sudu'in wa syukukin pira-pira lubang. Coba kamu perhatikan apakah ada di langit itu lubang-lubang. Semuanya tertata rapi, tidak ada yang lubang, tidak ada yang pecah. Tak munu gedene langit itu, gak ono sing retak. Kita kadang-kadang membuat langit-langit itu bisa retak. Kita kadang-kadang ngedak itu kurang kuat sithik retak. Coba lihat langit segedene semuanya tidak ono retake sama sekali. Mahal taro min putur, jelas jawabannya tidak. Sumarji'il basara mongko nuli balekna sapa sira al basara ing peningal karrotain ing dalam ambal kapindo karrotan ba'da karrotain tegese ambal demi ambal yang kolib mongko yarji' bali ilaika maring sira apa al basaru peningal khosian hale zalilan ino li adami idroki kholalin krono ora anane nemunine cacat. Jadi kalau kita lihat lagi, kita lihat lagi, kita lihat lagi, maka kita akan bisa menyaksikan bahwasanya kita ini punya mata, kita ini punya telinga, kita ini punya badan adalah zalil, hina. Karena kita tidak bisa menemukan cacat daripada ciptaane Gusti Allah. Tidak ada cacatnya sama sekali ciptaane Allah. Wa huwa halai utawi Allah iku khasirun. Wa huwa utawi yang apa namanya mungkotiun an ru'yatihi an ru'yati khalalin. Wa huwa khasirun mungkotiun, terputus. Wa huwa utawi kelakuan mau mungkotiun iku terputus an ru'yati khalalin saking ningaline khalal atau cacat. Walakad zayyadna sama'ad dunya, itu Gusti Allah. Jadi Gusti Allah pamer saat durungi masuk ke dalam inti pembicaraan, Allah memamerkan kekuatannya. Allah memamerkan kekuatannya. Sekarang baru masuk ke intinya. Walakad zayyadna lan yaktinya teman-teman menghias sapa ingsun Allah as-sama'a ing langit ad-dunya tegese langit dunya al-qurba kang cedek ilal ardi maring bumi ya. As-sama'a ing langit ad-dunya ing dunya al-qurba tegese kang paling cedek ilal ardi maring bumi bimasabiha kelawan pira-pira lintang binujumin kelawan pira-pira bintang wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun Allah ing bintang rujuman ing rujum marajim pira-pira lemparan batu lisyayatini maring pira-pira setan. Jadi tujuannya Gusti Allah ndadekake langit ono bintange tujuannya untuk rujuman, untuk melempari setan-setan. Jadi untuk menahan setan supaya jangan nembus ke langit. Setan itu selalu berusaha untuk menembus langit. Nah, yang menghalang-halangi itu adalah bintang. Jadi bintang yang kita lihat itu masih di langit pertama. Bukan langit kedua, bukan langit ketiga, apalagi ketujuh.
Sama ad-dunya. Sama ad-dunya itu langit, lapisan yang paling dekat dengan bumi. Itu sama ad-dunya. Semua bintang yang kita lihat. Sakmono kaya itu tujuannya untuk menghalang-halangi rujuman lisyayatin, untuk menghalang-halangi setan. Supaya setan jangan sampai nembus ke langit tujuh. Karena nanti di langit tujuh itu akan mendengar berita-berita, omong-omongan dari para malaikat. Nanti akan disampaikan kepada ahli nujum atau dukun. Nah, supaya tidak sampai ke sana, dihalang-halangi oleh bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Idza istaraku nalikane berusaha nembus sapa setan as-samaa'a ing dumrungokake bi an yanfasila kelawan arep yen to dadi kepisah sihabun apa sihab anil kaukabi sanggeng kaukab kalkobasi kaya kobas kaya celkilatan yuk kodu kang den alap apa kilatan minan nari sanggeng geni bayu ketalu mongko den pateni apa aljini yu jini au yukbalu utawa den ganggu apa jini yukbilu yukbilu mongko ganggu apa sihab hu ing jin la annal kawakib yazulu an makane ora sedune kaukab iku yazul ilang dari tempatnya tidak. Jadi bintang itu akan mengeluarkan cahaya. Lah cahayanya tadi itulah yang akan membuat setan-setan itu jadi terbakar mati. Atau membuat mereka jadi khobal. Khobal itu jadi gila. Hilang akalnya gara-gara kena sihab, kena kilatannya itu. Bukan bintangnya tadi yang berpindah tempat. Kalau bintangnya tidak berbeda tempat, tapi sinarnya tadi itu yang akan menghalang-halangi setiap setan yang akan menembus. Jadi ketika setan itu mulai menembus, jin, maksudnya di sini jin. Jin itu mau naik ke atas, tiba-tiba ada cahaya dari bintang. Di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya yang bisa menghalang-halangi setan itu adalah cahaya, nur. Nur itu bisa menghalang-halangi jin. Majelis-majelis seperti ini yang kita lakukan gini ini, kalau dilihat dari langit itu seperti bintang. Bercahaya. Nah, cahaya ini akan bisa membuat penghalang bagi setan, bagi jin. Di bumi, bukan di langit, tapi di bumi. Lah kalau seumpama majelis ini kita bikin di rumah, maka rumah kita aman. Tidak akan kemasukan jin dan setan. Karena mereka tidak mampu menembus cahayanya. Kalau kita adakan di masjid, ya lingkungan masjid ini aman. Kita adakan di lapangan, ya lingkungan lapangan itu aman. Mulanya tambah banyak majelis, tambah bagus. Ya. Dengan tadrij. Tadrij itu step by step, sedikit demi sedikit, nanti maksiat itu menghilang dengan sendirinya. Kalau majelis-majelis itu diperbanyak. Majelis yang baik ini diperbanyak. Majelis taklim, majelis zikir, majelis manakib, majelis perjanjian, majelis tahlil. Ini kalau semakin diperbanyak, nanti akan masyarakat itu dengan sendirinya berubah. Karena apa? Setannya nyengkre. Jinnya nyengkre, setannya nyengkre, tidak ada yang berani mendekat karena kuatnya cahaya. Sehingga kita perhatikan nanti desa itu sedikit demi sedikit mulai berubah. Tidak harus kita memarahi orang-orang yang maksiat, orang maksiat kita mari, ya itu bagus. Tapi lebih cepat lagi kalau kita dirikan majelis. Ya, dirikan majelis itu akan bisa merubah masyarakat. Karena kalau kita memarahi, itu kadang-kadang yang dimarahi tidak terima, akhirnya jadi mengganggu dakwah kita. Tapi kalau kita bikin majelis, majelis itu cahayanya tadi akan menghalang-halangi setan. Nah ini yang membuat dengan sendirinya orang-orang yang maksiat itu tidak akan terus.
lama-lama kemaksiat itu hilang. Maka akan berubah menjadi orang-orang yang baik. Karena yang membuat mereka jadi jelek itu kan setan. Yang membuat mereka itu jadi nakal itu kan setan. Membuat mereka maksiat itu setan. Kalau setan sudah tidak mendekat, nah, otomatis mereka akan jadi baik. Tidak ada orang yang kepingin buruk selama-lamanya. Yakin semua orang itu pasti kepingin menjadi baik. Nah, cuma kadang-kadang itu kalah godaan setan. Godaan setan. Nah, ini dari kalimat walaqad zayyana as-sama'at dunya bimasabiqa wa ja'alna rujuman lisyayatin, kita kembalikan dengan hadis yang lain bahwasanya majelis-majelis khair, majelis-majelis zikir, majelis ilmu yang ada di bumi ini kalau dilihat dari langit itu semisal bintang-bintang yang di langit kalau dilihat dari bumi akan bercahaya. Dari situ berarti sama majelis ini akan menjadi rujuman lisaya, akan menjadi penghalang bagi setan. Nah, jadi ya berat ya, mengistiqomahkan majelis itu berat. Nek nggak majelis gampang, istiqomah enggak. Nah, ya pertama semangat, ayo semangat, gue mau rekono kendor, 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 bubar. Awal-awal, ayo semangat, bikin, malam-malam mau mereteli, sidik, 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 bubar. Mulanya yang gaya majelis ini jangan terlalu mahal. Ya, jangan terlalu mahal. Pertama memang iya, semangat. Kedua mulai keberatan. Ya, majelis sekali majelis makan-makan. Nanti kedua kalinya mikir, waduh biayanya berat. Ini. Nah, mulai keberatan. Tidak usah yang mahal, biasa-biasa saja. Gaya majelis langsung gaya panggung, panggung teratak, teratak kursi, kursi ason, entek no biaya. Ya awal-awal semangat ya ringan, awal semangat, kedua kalinya mulai lemes. Lemes sudah, mulai ketiga kalinya leren, dengan sendirinya buyar, panitia bubar. Kalau setahun sekali tidak apa-apa, nah, kalau selapan sekali ya mikir. Ya, majelis setahun sekali enggak masalah, tapi kalau majelis selapan sekali, apalagi seminggu sekali, ya buyar, saya yakin buyar. Ya, biasa aja, enggak usah konsumsi yang mahal-mahal, sehingga majelis tadi itu bisa rutin, ya bisa rutin, bisa istiqomah, akan menjadi penghalang dari setan. Yazulu wa'atatna lan yapakan sapa insun Allah lahum maring wong akeh lahir lahum maring syayatin azab as-sa'ir ing siksa neraka sa'ir annari tegese neraka al-muqaddati kang den sumet kang den urupake walil ladzina lan iku kedue wong akeh kang kafaru kafir sapa alladzina birabbihim kelawan pangerane alladzina azab jahannam utawi siksa jahannam. Wabisa iku ele-ele tempat almasiru tempat mulih ya utawi sair. Sejelek-jeleknya tempat pulang itu ya neraka sair. Kok pulang toh? Iya. Kita kan sekarang ini di perjalanan toh menuju pulang. Ini semua ini perjalanan. Surga itu rumah kita. Kalau kita sukses. Neraka itu na'udzubillah jadi rumah bagi orang yang tidak sukses, yaitu kafaru birobihim. Kalau mereka kafir kepada Tuhan mereka, maka tempatnya pulang neraka. Ele-ele tempat pulang yang neraka itu. Babi sal masir. Karena sebetulnya kita ini jalan. Oleh karena itu, untuk apa kita teman-teman mikir neng terminal? Neng terminal kok teman-teman mikir lah kok bangun rumah sing api. Oh neng terminal kok bangun rumah sing api. Bisa teko
omahe ditinggal. Ning terminal ya sakane ae. Sing perlu dibangun iku rumah yang akan ditinggali, yaitu surga. Nah, surganya itu yang perlu dibangun. Sudah sampai mana? Jangan-jangan sudah sampai rumah ternyata lagi pondasian tok, durung ana apa-apane. Sudah sampai di mana kita membangun rumah kita di surga? Kayak tutuk kono gentengi urung ono. Luki urung ono gentengi. Lah nek mono piye mau bangun ning dunya? Males we. Ndak giat ngonone. Ya, nanti akhirnya gelo, sampai di sana gelo. Karena sibuk banguni rumahnya. Oh, depan rumah kayak toko material. Ono wae sing dibangun. Engko wis pasire entek kok lihat semen sik ono tuku pasir meneh. Engko semene entek kok lek ketoke pasire sik ono tukono semen. Gak barbar ngarepe omah kotor terus kapan mbak kita ini menikmati? Kapan kita ini akan menikmati ibadah? Akhirnya tahu-tahu sudah umur 60 tahun, ndak kroso. Oma wis jadi lagi saulan, wis berangkat. Berangkat kemana? Lo berangkat kemana? Ya berangkat ke akhirat. Ya. Kemana lagi? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, iza ulku nalikoten uncalake sapa alladzina kafaru fiha ing dalem neraka sami'u krumu sapa wong akeh wong ahli neraka utawa alladzina kafaru mau la maring neraka jaikon ing swara sautan tegese swara mungkaron kang medeni kasautil khimari kaya suarane khimar wa iya utawi neraka tafuru iku tagli apa namanya gemuruh apa neraka. Jadi tafuru itu kalau air itu mendidih, kalau api apa ya seperti mendidih, sudah suara mendidih. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka mendengarkan suara yang menakutkan, suara dari api yang mendidih. Takadu parek tamayazu dadi beda tamayaz puria yani tatamayazu yani tatakotau terputus-putus minal ghaidi saking ghaid ghadban krono murka alal kufari ngatasi kufar. Takadu parek tatamayazu tatakotau yani ada yang baca tatamayazu, ada yang baca tamayazu. Takadu para tamayazu minal ghaid. Jadi seakan-akan itu marah, murka. Neraka itu seakan-akan murka. Takadu tamayazu minal ghaid. Kullama ulkiya, ya kullama ulkiya semangsane den uncalaken fiha ing dalam neraka faujun apa kelompok jamaatun tegese jamaah minhum saking kafir. Sa'ala takohum ing kafir khazanatuha sapa pemimpin utawa penjaga neraka su'alu taubihin su'al taubih itu maidu pertanyaan maidu kuwi iki ya opo kok iso ngene lha kan maidu ini. Setiap kali ada orang yang masuk neraka sama penjaga neraka itu dipaidu. Pertanyaan tapi pertanyaan mai itu sampai ini loh kok iso rene iki ya opo ceritane. Pertanyaan nambah larano ati. Wis mlebu neraka sik dipaidu. Rasane nang ati tambah loro. Setiap ada orang yang datang selalu ditanya, apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir? Ono to ora teko kum ing sira kabeh nadhirun. Sopo utusan, apa dah ono kiai dah? Kok iso itu kini ya apa ceritanya? Apa ndak ada pengajian? Apa ndak ada rasul? Apa ndak ada kiai?
ono apa ora ono mubalig kok sampe tutup kene. Rasulun tegese utusan yundiru kang meden-medeni. Sapa utusan kuming sira kabeh azab Allah taala ing siksane Allah taala? Qalu jawab sapa lin roko bala wonten. Jenenge wonten. Terus kaja'a teman-teman tekona ing kita nazirun sapa utusan tapi fakadzabna mongko goroake mboten percaya sapa kita kami enggak percaya wa qulna lan ngucap sapa kita ma nazzalallahu ora nurunaken sapa Allah min syai'in sanging suwiji-wiji in antum ora ono sapa sira kabeh illa fi dhalalin mukabirin kecoba ing dalam kesasar kang nemen. Justru malah aku ngunen-nguneni kok. Ngunen-nguneni kiai nem piayo cerita neraka bareng apa yo ngerti. Blas gak percaya aku. Blas gak percaya, gak percaya. Akhirnya nanti di akhirat menyesal. Yo malaikat jane yo ono, tapi aku gak percaya. Malah aku ngunen-nguneni mereka, tak bilang kalau mereka orang sesat. Kurang gawean kiai, lapo, cerita roko, swarko, kuburan, siksa kubur. Yes. Ndak maju blas negara iki. Ndak maju blas negara iki mbek kiai-kiai ngene iki. Jadi saya itu menganggap mereka itu malah sesat toh. Ya sudah kata malaikat nek ngono ya wis toh. Ya semoga pinarak mboten usah sungkan-sungkan. Pinarak teng neraka. Ya Allah ya khatamilu ayyakuna min kalamil malaikati ya yuhtamalu den tanggungake den mungkinake kemungkinan ayyakuna rabbiyanto ono apa kalam iku min kalamil malaikati saking kalami malaikat lil kufari maring kufar hina ahbaru nalikani uhbiru hina uhbiru nalikani den kabari sapa malaikat bitakzibi kelawan goroake wa ayyakuna lan arabiyanto ono min kalamil kufari saking kalam kufar lin nazari kerono nazar wa qalu lau kunna nasma'u wa qalu ngucap sama kufar lau kunna lamono sapa kita nasma'u iku krungu sapa kita ai samata fahumin segese krungu yang memahamkan au naqilu tau gelem ngangen-ngangen ai akla tafakurin segese akal berpikir ma kunna ora ono sapa kita iku fi ashabis sa'ir ing dalem pira-pira kang anduweni neraka jane seumpama kami mau mendengar mau berpikir sedikit saja kami tidak akan masuk neraka. Marahi ku mau, aku gak ngrungokno aku. Gak percaya saya. Umpamane kok mau berpikir, gak jadi sini ya. Fa'tarofu monggo padha iktiraf ngakoni sapa alin roko. Haitsu la yanfa'u sekirane ora manfaat apa al iktirafu pengakuan. Karo gunane. Kalau umpamane dia mengakui di dunia manfaat dan masuk Islam dan tobat masuk surga sudah. Seperti ceritanya di dalam kitab Sahih Bukhari, Kanjeng Nabi, kula perang sik lagi mlebu Islam napa mlebu Islam sik lagi perang. Yo Islam sik lagi perang. Oh ngimpun, kula tak Islam sik nggih, nggih asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pun kula tak nderek perang nggih, ya wis melu perang, mati jebule, Pak. Melu perang malah gugur. Sabda Nabi amila qalilan wa ujira katsira dhewe ngamal sithik bayarane akeh lagi ngamal sithik tok wis oleh bayaran tak pirang Kanjeng Nabi dhek Kanjeng Nabi tertawa Masya Allah amila qalilan wa ujira katsira dia ini ngamal lagi sithik tok wis ganjarane tak pirang surga ganjarane Masya Allah. Itu kalau penyesalannya ada di dunia, tapi kalau penyesalannya di akhirat ya layan pak, tidak manfaat. Mesti akhirat tak menyesal. Ketun aku malaikat, ya percuma ketunmu neng kene. Lain ketunmu dek mono neng dunia masih manfaat.
Ya Allah, fa'atarafu monggo padha ngakoni sapa mereka bizambihim kelawan dosane mereka, wa huwa takdzibun nazari. Takdzibun nazri yaitu membohongkan utusan. Fasuhqan monggo ciloko bisukunil kha'i wa dhamya li ashabis sa'ir kaduwe penduduk neraka sa'ir. Wa bu'dan tegese ado lahum kaduwe penduduk sa'ir an rahmatillah saking welase Gusti Allah. Makna suhkon itu ba'idun min rahmatillah. Jauh dari welase Gusti Allah. Innal ladzina yakhshawna satune wong akeh kang wedi sapa ladzina. Rabbahum ing pangerane alladzina yakhafuna tegese wedi sapa alladzina hu ing pangeran bil ghaibi ing dalam waktu ora ana wong fi ghaibatin tegese ora anane wong akeh anak ayunin nasi saking peninggal-peninggale menungso fayuti una taat sapa wong akeh hu ing Allah sirron ing dalam sendirian waya kunu mongko ana sapa wong iku apa wedi ala niatan ing dal iku alania waya kunu mongko ana alaniatu alaniyatun apa alaniya fa yakunu mongko ana sapa wong alaniyatun aula ya ala ing dalem alaniyatan ing dalem alaniya aula iku luwe utama dalam keadaan sendiri tidak ada yang tahu dia masih takut kepada Allah maka lahum iku kedungake maghfiratun utawi maghfirah wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe terutama zaman saiki, zaman biyen niku kaono HP. Jadi maksiat itu rodok tercegah. Kenapa? Karena kalau mau maksiat takut kalau ketahuan koncone. Kalau mau maksiat takut kalau mau kalau ketahuan tonggone. Apa maksiat khawatir nek ketemu gurune. Apa maksiat takut kalau kelihatan orang tuanya atau kelihatan orang-orang teman-temannya. Nah sekarang tidak. Dengan adanya HP ini, ya masuk kamar tutupin karena singru. Koncomu tidak bakal weru, orang tuamu yang tidak akan tahu, guru-gurumu yang tidak weru. Dengan leluasa, semua kemaksiatan yang berat-berat, yang kelas-kelas berat itu bisa kita lihat. Yang dulu-dulu sulit untuk kita dapatkan, sekarang dengan mudah bisa kita dapatkan. Dengan mudah dan gratis. Dulu mahal, mahal untuk dapat maksiat itu, mahal. Itu maksiat kelas berat itu. Sekarang murah gratis, karena buka jret ketok, daun singro. Belas, tutup kamarmu, enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, tapi Gusti Allah Maha tahu. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Disinilah yang namanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mulanya Gusti Allah di sini innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Kalau bisa takut kepada Allah dalam keadaan enggak tahu orang, enggak ono wong roh, kok sik wedi mbek pangeran. Inilahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dia akan dapat pahala yang besar. Dapat ampunan dan pahala yang besar. Saking abote mencegah kemaksiatan di saat tidak ada orang. Zaman saat ini, lah zaman biyen enak. Kita di kamar wis gak duwe dosa wis. Kita di kamar enggak pernah enggak duwe dosa, bisa dipastikan enggak punya dosa. Sulit sudah, wis kamar wiridan sekarang di kamar penuh dengan dosa. Wong wis duwe kota itu, duwe HP. Justru di kamar itu malah membahayakan. Ayo lapo nang kamar, gak metu-metu lapo. Ning sik ning kamar berjam-jam koncone mbek. HP lapo coba ayo. Nah, kalau dulu ndak di kamar uzlah, tapi sekarang di kamar bukan uzlah ya, maksiat sampiran-pirang.
keluar dalam keadaan sudah tidak punya nur, cahayanya sudah redup karena terlalu banyak maksiat yang dilihat. Bahwasanya baterai kita, cahaya yang ada dalam hati itu terpengaruh oleh mata dan telinga. Kalau mata ini sering mandang maksiat, telinga sering dengar maksiat, cahaya di hati ini redup. Kalau sudah cahaya ini redup, untuk berbuat taat itu sulitnya bukan main. Kepingin tok tapi gak kuat. Jadi aku kepingin maca Quran, tapi untuk ngambil Quran aja gak mampu. Jadi kepingin aku ke wiridan, jangankan wiridan, ngambil tasbih wega. Senengane maksiat. Kalau maksiat cepet. Kalau maksiat cepet, enteng. Ini bukti kalau cahaya dalam hatinya sudah mulai meredup. Kalau energi listriknya ini sudah mulai lubet. Ya, batu baterainya sudah lubet. Itu dipengaruhi mata sama telinga, mata telinga. Kalau kita bisa menjaga mata, kita bisa menjaga telinga, ini cahayanya gede. Dibuat apa aja mampu. Tahajud ya her, maca Quran enak, zikir wanteng. Nikmat. Zikir itu nikmat. Karena di sini kuat cahayanya. Tapi kalau sudah redup, zikir diluat ngesel rasanya. Mangkel loh noe. Gak ada rasa nikmat sama sekali. Ono yang mangkel, oh, gak barbar tuh ya zikir. Zikir mau barbar. Padahal lagi 15 menit. Baru 15 menit diajar zikir, sudah bosan rasanya. Ini entek lah, baterainya udah habis. Itu harus diingat itu. Ya. Mata sama telinga itu yang bisa menguatkan dan melemahkan baterai kita. Ai al-jannah tegesi suarga wa asirru kaulakum wa asirru ngelirino sirakabe ayuan nas kaulakum ing ucapane sirakabe awi jaru utawa mengeraskan sopa sirakabe bihi kelawan suqaulun inna usuni Allah Ta'ala alimun ikutar kang berwi bidati sudur kelawan kang andueni bila-bila dodo yakni ati. Gusti Allah tuh ngerti jeruk ati. Kamu lirihkan, kamu keraskan, sama Gusti Allah Maha Tahu. Lah terus bagaimana? Ada saatnya kita lirih, ada saatnya kita keraskan. Kalau waktunya keras, ya yang keras. Kalau waktunya lirih, ya lirih. Mau jadi wale. Waktunya keras kita lirih, waktunya lirih malah kita keraskan. Diarani wong edan, Bro. Kalau kita zikir sendiri jam 12 malam, oh coba terbater, liri aja. Tapi kalau kita ini zikir bareng-bareng, padahal isya awal, maulidan, using banter. Gitu, ada dalilnya? Oh, no, semua ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Nah, Sayyidina Umar itu ditanya, Sayyidina Umar, jenengan ini loh, lihat zikir kok banter, men. Oh, Gusti Allah itu ya ngerti kok, dungu walaupun tidak banter. Loh, aku wis ngerti, Gusti Allah ngerti aku, tapi aku dhewe lho. Wis tak banter lho ngene iki atiku sik durung krungu. Sudah tak bentur lho ngene iki, hati saya belum dengar. Wah, bagaimana kalau saya liri, malah tidur. Wis tak banter lho ngene iki atiku dhewe iki ra krungu kok. Jadi saya ngeraskan ini bukan karena Allah itu ndak dengar, tapi saya kepingin semangat. Supaya hatiku juga bisa mengikuti. Nah, itu kita di saat bareng-bareng sing banter. Aja ndomblong ae meneng. Itu kok talilan, lho kok, lho kok sing talil cuma sing nyekel mik tok. Sing liyane ki meneng, tapi ini salah besar. Ini saatnya untuk awijaru, saatnya untuk mengeraskan. Ada asarnya pasti, ada labetnya di dalam hati. Di banterno itu ben atine krungu.
Beda kalau malam hari, di saat kita sendiri, jam 1 malam, zikir, tangi, zikir. Ya sudah banter-banter kan. Macam orang di masjid terus mik di jipuk, banter. No. Ya dikepuk, ya usah desa sampean yang salah. Ya sampean yang salah, ngawur sampean ini. Jam siji, gede mau turun kabe, sampe lu banter-banter. Beda, kalau badal isya waktunya masih awal jam 7 belum ada orang tidur, jam 8 mau wis turu turu kan. Kita bikin majelis, kita rame-rame berzikir pada Allah, jam 10 rampung, jam 11 paling akhir ya masuk akal, enggak apa-apa, enggak ada masalah itu. Ya, kalau sudah jam 1 banter ae iki duduk zikir iki ngruwet. Awi jaru inna alim mitati sudur bima fiha fa kaifa bima nataktum bahwa kaifa mongko hale kaya apa bima kelawan barang nataktum kan mucap sapa sira kabeh bi kelawan ma wa sababu nuzuli dzalik utawi sebab temurune mengkono-mengkono ayat annal musyrikin iku sunne musyrikin qala ngucap sapa musyrikin qala ngucap sapa ba'dhum sebagian musyrikin li ba'din maring sebagian asirru mlirihno sapa sira kabeh qaulakum ing ucapane sira kabeh la yasma'ukum ora bakal ngrungokake ing sira kabeh ilahu Muhammad sapa pangerane Muhammad. Ojo bater-bater. Ben pengarane Muhammad tak krungu. Sebagian wong musyrik itu mengatakan kepada temannya supaya jangan keras-keras. Soale nek keras-keras kuatir kok pengarane Muhammad krungu. Sing tolongan ae ben pengarane Muhammad gak krungu. Akhirnya turun ayat ini. Waziru qaulakum awijaru bihi innahu alimun bidhadis sudur. Ojo meneh kok kamu lirih ke njero atimu kok. Jangankan cuman kamu bisik-bisik kerentek ning njero atimu Gusti Allah tahu. Jangankan Gusti Allah, makhluke lho, makhluke Gusti Allah ada yang tahu. Wali-wali ini Gusti Allah itu kadang-kadang tahu kerentak hati ini wong. Ayo ngomong apa kowe? Ngono iku weruh. Kok ngertos jenengan? Roh aku kowe ngomong ngene-ngene. Itulah gek makhluke bagaimana dengan penciptanya? Itu baru ciptaane isoro apalagi sang pencipta. Sering kita dapatkan gitu wali-wali yang seperti itu. Sering saya kerendah hati kewoco. Nah, mulai hati-hati nih berhadapan dengan wali-wali nih Gusti Allah. Ya, ngejo-ngejo sampai kerendah sengelek. Kerendah elek malah tadi bahaya. Iso walat. Itu di hadapan makhluke. Wah, bagaimana dengan di hadapan pencipta? Alimun bidzati sudur. Ala ya'lamu wa nata ala eling-eling ya'lamu beru. Man sapa wong khalaqa kang nyiptake sapa man. Ma ing barang tuziruna kang liriake sapa sira kabeh. Ayan tapi ana to dadi ora weru. Ayo ilmuhu ya dadi kenafi. Ilang apa ilmuhu pengetahuane Gusti Allah bidzalika kelawan mengkunu-mengkunu matu. Ala ya'lamu man khalaq? Bukankah orang yang menciptakan itu tahu? Lah wong menungso itu ciptaane Gusti Allah. Ucapane menungso ya ciptaane Gusti Allah. Huruf-huruf yang keluar ya ciptaane Gusti Allah. Mosok sing nyiptakno gak ro? Tidak mungkin tuh. Ala ya'lamu man khalaq? Bukankah orang yang menciptakan itu pasti tahu? Wa huwa dawi Allah iku al-latifu zat kang lembut fi ilmi dalam ilmune Allah al-khabiru zat kang ngewerui fihi ing dalam ciptaane la ora ndak mungkin tidak pasti tahu ala wa huwa al-latiful khabir la ora huwa dawi Allah allazi ja'ala lakumul arda dalulan
Wa utawi Allah iku allazi kang jalan dadake sapa Allah lakum kadhe sira kabeh ardh ing bumi zalulan sahlatan ing gampang. Zalul, zalul itu artinya arti sesungguhnya itu apa ya? Jinak. Ya zalul itu sudah jinak. Sahlah. Sahlatun iku gampang lil masyi maring untuk berjalan pihak ing dalam ardh. Jadi Gusti Allah ndadekake bumi itu jinak, bisa kita lewati. Kalau tidak, bisa gembur. Kalau gembur, tidak bisa kita lewati. Setiap orang lewat, ditarik ke bumi, seret, melbu. Tarik amene, tarik boneta, tenggelam. Tapi Gusti Allah tidak menciptakan seperti itu. Lihat ini. Bumi bisa kita lewati. Karena Allah yang menjadikan bumi ini sahlah, yakni zalulah. Famsu mongko liwat sapa sira kabeh fi manakibia ing dalam pinggir-pinggir bumi. Jawani biya pinggir-pinggir bumi. Wa kulu lan mangan sapa sira kabeh min rizqihi. Saking rizkine Allah. Yani al makhluk kang diciptake li ajrikum krana sira kabeh. Wa ilai lan maring Allah an-nuzuru utawi bali. Minal kuburi saking kubur lil jazai krana nerima balasan. Ya, kita akan kembali kepada Allah lagi. Silakan makan rezekinya, tidak apa-apa. Silakan makan ciptaan-ciptaan Allah yang diciptakan untuk kalian, boleh. Yang memang sudah dihalalkan. Jangan yang diharamkan ikut dimakan, jangan. Sing halal-halal yang memang diciptakan untuk manusia, silakan dimakan. Wallahu a'lam. Ini surat Tabarok ini hiyal mani'atu min azabil kubur. Surat Tabarok hiyal mani'atu min azabil kubur. Kalau kita baca tiap malam, maka kita akan tercegah dari siksa kubur. Ada orang ketika di kuburan mau disiksa, surat Tabaroknya teko. Terus mengatakan, jangan disiksa orang ini, karena orang ini dulu di dunia membaca saya. Kata malaikatnya, ini orang sudah banyak dosanya, jadi memang harus disiksa. Akhirnya si surat Tabarok ini matur kepada Allah, ya Allah kalau memang aku tidak bisa memberi syafaat pada orang ini, lebih baik aku dihapus saja dari Quran. Kalau aku tidak bisa memberi syafaat pada orang ini, aku dihapus saja, enggak usah ditulis lagi di Al-Quran. Terus Allah berfirman, wahai malaikat, tinggalkan dia, jangan kamu siksa. Karena dia, orang itu, sering setiap malam baca surat Tabarok. Itu surat Tabarok, yal mani'atu min azabil kubri. Yang bagi dihafalkan. Ini kalau bisa dihafalkan, bisa dibaca setiap mau tidur. Supaya kita selamat dari siksa kubur. Siksa kubur itu hak, pasti adanya. Kalau kita banyak dosa, disiksa itu jelas. Jelas. Nah, nanti insya Allah dengan adanya surat Tabarok itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT, sehingga menjadikan sebab tidak disiksanya di alam kubur. Semoga Allah SWT memberi taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-Ladina anta alihim warim al-Rubi alihim warabbalin amin rabbal antakubal minna innaka anta sengalim batu parainna innaka anta tawabrohim sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.